Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto hendak berangkat menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis 24 Oktober 2024. Sejumlah menteri itu menaiki pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Para menteri itu kompak mengenakan kemeja putih dan topi berwarna biru saat hendak menaiki pesawat Hercules. Pesawat yang dinaiki para menteri itu lepas landas pukul 13.38 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, para wakil menteri sudah berangkat lebih dulu ke Akmil Magelang menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI Angkatan Udara. Sebagai informasi, sejumlah menteri dan wakil menteri bertolak ke Akmil Magelang untuk mengikuti pembekalan khusus. Pembekalan itu bakal dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang bakal memberikan arahan kepada anak buahnya. Saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, di Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit namanya dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera ke Anda. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada lagi susah kita. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak salah sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Presiden Prabowo mengajak para menteri dan wakil menterinya ke Akmil Magelang untuk membangun kerjasama tim yang baik. Lokasi Akmil Magelang dipilih menjadi lokasi pembekalan karena mempunyai histori dalam melawan penjajah beberapa tahun yang lalu.